Hari ini saya kedatangan mesin tua Inggris, mesin tua BSA. Koknya sih udah saya taruh di atas karena berat sekali. Ini karatnya udah sebagian udah saya bersihin, tinggal disamblas, tapi masih kelihatan sih deki-dekinya. Dan ini koknya karatan sekali ya. Maka saya bersihin juga, tapi masih kelihatan kerak-keraknya. Kalau blok sehernya mau disamblas, ini harus ditutupin dulu agar silinder headnya tidak baret, makanya ditutupin pakai koran atau kardus. Nah, ini kita samblas dulu sebelum dipolder coating. Seperti inilah kalau sudah selesai disamblas, sudah bersih. Ini tinggal digantung terus di powder coating. Yang karatan juga, yang tadi kan sangat karatan, jadi sudah balik ke besi dasarnya lagi. Ini dia sangat bersih, tinggal di powder coating. Nah, sekarang sudah siap untuk di powder coating. Jadi untuk blok silinder sama blok koknya ini bahannya besi. Setelah disamblas, kalau nggak dicet dia naik karat, makanya harus di powder coating. Ini proses oven. Ini blok seher sama blok koknya akan kita oven, sedangkan crankcase-nya kita vapor. Crankcase-nya sebelum divapor seperti biasa harus disamblas dulu biar lebih gampang dan cepat prosesnya. Ini setelah disamblas sudah lumayan bersih.
Ya, tinggal kita pompong. Setelah selesai favor, maka masih basah, jadi harus ditiup angin supaya kering, baru di-heat gun. Ini dia, setelah selesai disemprot angin, terus dipanasin pakai heat gun biar benar-benar kering, supaya nanti pas proses packingnya tidak ngeflek air, makanya harus benar-benar kering. Untuk crankcase-nya kita power blasting. Untuk block cop-nya minta di powder coating black sand atau hitam seksur ya. Ini block seher-nya perlu coating juga. Baru pertama kali ngelihat mesin CC gede tapi langsing seperti ini. Ini lumayan CC-nya 550 kata yang punyanya. Tapi bentuknya kecil seperti ini. Oke Wak, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi calon pengusaha power blasting. Assalamualaikum.